Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Antv Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya. Di mana Bang Mimin di sini akan memberikan bocoran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang pastinya ya guys bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, di mana di episode kali ini ya Kinanti marah besar mengetahui Abimana dan Marina mempunyai hubungan spesial. Kinanti tak segan-segan mengancam Marina dengan mengatakan hal ini. Nah guys, penasaran dengan kelanjutannya, simak video ini sampai selesai. Yang mana dimulai pada saat ya guys, Kinanti yang begitu sangat bangga sekali kepada Abimana. Karena Abimana yang meskipun banyak masalah masih memberikan waktu untuk bermain dengan Nayaka. Dan di mana di adegan lainnya ya guys, terlihat di situ Alexa yang sudah muak dengan tingkah laku suaminya itu. Alexa pun di situ akan nekat ya guys untuk meminta cerai dari suaminya itu ya guys, dengan meminta bantuan dari David. Dan di mana di adegan lainnya terlihat di situ ya guys, Marina dan Bella yang mana ternyata rumahnya telah dibakar oleh anak buah dari suami Alexa itu ya guys, sehingga Marina di situ menelpon Abimana untuk meminta bantuan. Yang mana Marina meminta kepada Abimana untuk menemui dirinya dan juga Bella. Tak sengaja ya guys, Kinanti melihat dan mendengar percakapan Abimana itu. Kinanti pun di situ semakin curiga saja ya guys kepada Abimana, sehingga Kinanti pun di situ mengikuti Abimana tanpa sepengetahuan Abimana itu ya guys. Dan hal mengejutkan pun terjadi ya guys pada saat Abimana telah sampai di tempat tujuannya itu. Kinanti melihat Abimana yang bertemu dengan wanita, yang mana wanita itu adalah Marina ya guys, dan anak kecil itu yaitu Bella. Kecurigaan Kinanti kepada Abimana semakin kuat ya guys, dan langsung saja Kinanti menemui Abimana, yang mana Kinanti di situ langsung menanyakan kepada Abimana bahwa ini siapa. Sontak Kinanti dibuat terkejut ya guys saat Bella memanggil nama Abimana dengan sebutan papa. Kinanti pun begitu sangat terkejut dan marah besar sekali ya guys kepada Abimana dan juga Marina. Kinanti menyangka bahwa Abimana mempunyai hubungan spesial dengan Marina. Kinanti yang tidak terima ya guys, dan langsung saja mengancam Marina dengan mengatakan hal ini, sehingga membuat Marina begitu sangat takut sekali. Dan Abimana yang tidak bisa berbuat apa-apa ya guys, hanya bisa terdiam saja melihat Kinanti marah-marah. Dan dimana di adegan lainnya terlihat di situ ya guys, Abimana yang begitu sangat pusing sekali bagaimana dirinya harus membuktikan bahwa Marina bukanlah siapa-siapa. Abimana hanya menolong dirinya karena ingin membalaskan kebaikan suaminya itu ya guys, yang telah menolong nyawa Abimana itu. Kita doakan ya guys, semoga Abimana segera mendapatkan jalan keluar agar Kinanti percaya kepada dirinya itu. Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Tonton terus Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di Antv. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga ya guys klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda. Terima kasih.